Tim KRYD Jaya Stamba Polres Nganjuk dipimpin Kabakops Polres Nganjuk Kompol Abdul Rokib kembali merazia sejumlah kafe dan tempat karaoke. Kompol Abdul Rokib menyebut razia yang dilakukan adalah upaya preventif yang diambil Polres Nganjuk untuk mencegah peredaran narkoba dan minuman keras di kafe dan tempat karaoke. Seperti yang dijelaskan oleh Kompol Abdul Rokib, razia kali ini di eks lokalisasi Guyangan, kemudian di wilayah Kecamatan Sukomoro dan terakhir di wilayah Kecamatan Tanjung Anom. Dalam razia tersebut, Polres Nganjuk juga lakukan tes urin kepada pengunjung yang dilakukan oleh tenaga medis dari Poliklinik Polres Nganjuk. Lanjutnya di mana? Malam ini kita laksanakan patroli skala besar ya, gabungan ada kurang lebih 60 personil baik dari Polri yaitu Polres Nganjuk dan juga dibantu di backup dari instansi terkait dari Pom TNI, dari Kodim, dari Satpol PP. Kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan ya. Jadi perintah dari Polda ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolres untuk melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Bapak Kapolres mempunyai inovasi yaitu KRYD Jaya Stamba 2. Jaya Stamba rekan-rekan paham itu merupakan ikon dari Kabupaten Nganjuk. Sasarannya adalah pemeriksaan kendaraan yang tidak sesuai dengan spektek, yaitu baik knalpot brong maupun velg racing. Malam ini kita laksanakan juga kegiatan narkoba dan miras rekan-rekan ya, jadi kita secara hunting melaksanakan pemeriksaan di KPKP. Hasil dari pemeriksaan? Sementara hasil masih negatif dan kita beberapa tempat bisa laksanakan pemeriksaan urin, namun hasilnya masih negatif. Kita tunggu untuk yang berikutnya. Ya, sampai kapan kegiatan berlangsung sampai dengan tanggal 21. Tujuan adalah untuk kita memelihara kantipmas menjelang Nataru. Mungkin nanti pada saat pelaksanaan Nataru pun kita laksanakan kegiatan berikutnya. Dari pemeriksaan urin dengan memakai DOA test kit 6 panel kepada 37 orang tersebut, semuanya menunjukkan hasil negatif narkoba. Dari Nganjuk, Bagus Radian melaporkan.